She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. Barang dekat kakak aku nak PKP kan, so macam tak boleh nak setap waktu tu aku dah nak raya, so aku kena kirim lah apa-apa yang patut. Patutnya nak rendang ke ada tempat ke lemang ke, tapi macam sebab dah PKP kan, macam tak dapat kot. Mungkin daripada mak aku. Tapi kalau datang daripada college tu adalah ketupat lah, lemang lah, apa semua tu. Ada je, diorang buat program untuk masak-masak lemang. Semua silap ada, lauk-lauk rendang lah apa semua tu kan. Tapi kalau daripada mak aku sendiri, mungkin tak ada. First raya tanpa mak ayah, macam mana rasa dia? Sendu. Tak ada raya, tak ada ketupat, tak ada gambar raya. Sendu eh? Sendu. Sekejap, eh, cepat ni. Kakak aku dah tunggu. Kau mengamuk pula nenek kebayang tu. Lambatnya kau ni. Aku dah call dah tadi. Kau apa? Kau tidur ke? Aku harap PKP tu ialah mimpi. Why PKP? Dah nak tengok depan. Itulah. It's a baby. Kau datang dengan driver ke? Wow. Mak raya. Mak raya. Daripada ayah ke daripada kau? Akulah. Oh, wow. Korang nanti dia ni. Pada ni konsert sekolah. Kita ada kejajanan. Oh, ni duit raya tadi yang kakak aku bagi. Duit raya. Main raya. Aku dah dapat duit raya. Tengok berapa ringgit. Selesai unboxing kita. Tak ada. Macam aku buka mic. Sebaik baik kau tak pakai tudung. Member nak masuk kamera juga. Asal boleh. Terima kasih, Isa.
Terima kasih, Sam. Thank you, Sam. Selamat raya. Kenapa dah cuti, cuti meet Sam? Suraya. Ah, Sam, back in duit raya kat saya, ya. Terima kasih. Eh, dah bakal aku belum ni? Saya ni, sorry, macam ni. Penyanyi dulu kala. Nampak tak? So, penyanyi dulu kala. Kita dah habis kelas untuk hari ni. Kita lagi buka. Sekarang dah pukul 3:22. So, apa kita nak buat lepas ni, guys? Tidur. Buat apa ni? Dah. Bangun-bangun buat pudung caramel. Hi, what's up guys? Kali menunggu, kita bagi kucing makan anak-anak. Ni nampak di atas. Kalian tu spandex. Spandex. Ih, jomel. Jomel. Yo! Periuk mahal. Kita ada kuih raya. Oh, telur. Eh, tak. Lighting. Bukan kamera, caramel, tunggu dia keras juga. Caramel, nak bodoh lah aku ni. Itu shoshu tapi tak ada asam vanila, so bawa telur. Apa, kita suka bawa telur ni. Masukkan shoshu. Tengok tu, kayu. Kayu nak marah. Let's go below zero. And hide from the sun. Ah, ni kenapa? Puasa ke tak puasa? Kita orang nak pergi berbuka. Tapi kita orang kena ambil makanan dulu. Makanan tu dekat kafe. Kita orang kena ambil dulu lah. Lepas tu, orang tu pula je ni yang bagi hantar makanan lambat. So, kita orang buka je terus kat bawah. Warna kuasa macam Chelsea mana? Duh, yang tu dia ada ni, Chelsea. Allah, so macam putih sangat lah. Dia tak fresh ke? Betul lah. Okay. Aku nampak macam mayat hidup ke? Tak apalah. Masa macam mayat bina hidup? Cepatlah. Okay, satu dah. Ready pun lagi. Pus. Nah. Pus. Sabar. Saya jadikan lah. Sebab tinggal aku. Okay. Wih, asal muka aku macam... Ih, macam bawang. Apa kan? Bawang. Macam bawang asyik. Okay. Let's go. Kita lutut. Ini gambar ke? Video. Ini foto video. Hai. Dah lah. Wah, ni nampak. Dia paling kecil. Dan tak kita orang. Ish. Ni Yan. Ha, yang muntah ni Yan, dia tak puasa. Aja gila aku puasa penuh Tu Ecah. Ini Kak Yong paling garang. Yang paling garang, gay. Yang belakang tu ini Alia. Yang tu Nach. Di sini. Nyau. Kat sini kita ada apa ni? Vending machine. Tapi makanan. Kan microwave nak panaskan. Sini kita ada vending machine, air boleh guna kad. Kita ada gym, kita ada Dobby. Kita di sini kita menuju ke cafe dewa makan kita. Kat sinilah tempat. Di sinilah tempat kita mengambil makanan. Ha, atas ni ada dewan.
Hani, lapar ke? Lapar. Cuti hisap lah. Merah-merah ni. Nak cendol. Nak pergi ambil nasi. Nasi. Siapa macam tu yang orang bodoh? Alright, ni asal pedai kita. Wah, separuh ikan. Oh tak, seko. Seko. Apa? Maaf. Tak, aku sekali kata tadi. Ni apa? Kangkung. Kangkung. Yang ni sebok. Yang ni sebok. Ustaz ada air, tak tahu, sangkuit ke, mangga ke, tak tahu. Baca kurma. Aida tak puasa. Bodoh, kau yang tak puasa. Dia yang tak puasa, guys. Cara-cara buka. Oh, macam ni guna dia. Bungok. Cara-cara berbuka. Buka mulut. Buka sikit. Macam mana tak cut? Oh, begitu. Begitulah. Hari ni I take over Aida Shah. Don't forget to subscribe. Forget to like, share and subscribe. Berangan. Berangan. Weh, dah buang. Lepas tu kita pergi ambil kicap kan. Aku nak makan sama dah kicap ni. Kicap sedap weh. Weh, saya nak pusing belakang. Tekan tiga kali kat button ni tu. Ini dia tu. Ni. Tekan screen ni. Oh, wah. Hai. Aku tunjuk makanan. Tadaaa. Macam orang duduk je. Yelah, you can. You bawa jalan. Selamat berbuka, kawan-kawan. Kawan-kawan di rumah. Jumpa untuk solat terawih. Eh, tipu je. Jumpa untuk solat terawih. Eh, kenapa dia jadi warna merah ni? Sekali lagi kita tidak membawa tisu kan? Aku tengah recording. Dah lah tu. Selamat tinggal Aida Shah fans. Tak ada sudu bilik. Hani cepat Hani. Alia cepat Alia. Bila nak habis tu? Nyau. Macam macam susah je nak habiskan tu. Garam ikan lah. Cepatnya habis. Asal pedas pula dah. Kuning garam yang kita orang sedap. Habis. Tadi tak nak rekod. Dua bekas kita rekod nak makan. Sedap. Cuma gulai lah kurang. Sila kurang kau macam ni lah. Bagi aku manis. Nampak besar? Dia manis cuma kurang. Kalau mak aku buat sampai melimpah-limpah gulai dia. Naik-naik dah. Lagi siap-siap. Solat. Oi! Ui! Aku ingat kau sengaja tu. Yo! Kita lagi solat. Mana phone? Cik suhu. Berapa? 358. La ilaha illallah. Dah habis.
Dah habis solat. Dah habis. Eh, dah sampai rumah. Nak buat kerja. Esok ada kelas Arab, tapi kelas Arab minggu lepas aku tak masuk, so aku kena buat balik kerja yang minggu lepas punya. Lepas tu dengan homework yang ada ustazah bagi. Ya Habibi, Ya Maulana, macam pergi, pergi kundi sepana. So aku dah habis dah, aku dah habis buat kerja. Tadi ada pula kerja yang kena buat, yang kena hantar hari ni. Nasib baik bukan hantar sini, dia orang tahu tak apps turn it in, kena check plagiat lah kan. Lepas tu ada deadline lah benda tu, lepas tu aku buat lah benda tu last minute. Aku dah settle lah semua, alhamdulillah. Sekarang aku nak tidur, selesailah sehari bersama aku. Thank you for watching. Kalau korang suka video-video macam ni, routine seharian aku, korang boleh komen dekat bawah. Maybe next time aku akan buat lagi. Okay, see you next time. Bye.